Mikel Arteta kecewa kepada Arsenal yang menderita kekalahan 1-2 dari Hibernian di laga pembukaan pramusim di Easterwood, Skotlandia pada Selasa 13 Juli 2021. Gol dari Martin Bailey dan Daniel McKay memberi keunggulan bagi tuan rumah Hibernian, sementara gol Emile Smith-Rowe pada menit ke-82 menjadi gol hiburan bagi Arsenal. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengaku kecewa dengan kekalahan yang diderita timnya. "Ya, saya selalu kecewa ketika kami kalah dalam pertandingan. Tetapi ini adalah pertandingan pertama. Kami bermain dengan banyak pemain muda dan kami hanya memiliki 4 kali sesi latihan. Kami telah berlatih sangat keras dan Anda dapat melihat bahwa pemain sedikit kelelahan." Arsenal menyia-nyiakan peluang di menit-menit akhir ketika Kevin De Bruyne dengan cemerlang menggagalkan penalti PP, tetapi De Jenner akhirnya mendapatkan gol ketika Emile Smith-Rowe menyambut umpan silang Hector Bellerin untuk mencetak gol hiburan.